Beginilah suasana hujan lebat di jalur Sitinjau Lawi, Kota Padang, Sumatera Barat. Anak-anak Vespa atau anak Sespan Trikil ini pun terpaksa harus beristirahat menunggu hujan reda untuk melanjutkan perjalanannya kembali ke Kota Padang. Lihat saja, hujan yang sangat ekstrim membuat cuaca sangat dingin sekali. Namun, satu dari Sespan ini mencoba untuk menuruni jalur Sitinjau Lawi atau jalur neraka ini. Kita lihat seperti apa turunnya hujan lebat saat ini. Nah, ya nih. Oh, itu Padang sebenarnya. Siapa? Oh, Rao pesaman ya. Wah, ternyata ngeri sekali. Jalanan turunan yang licin, hujan lebat, sepertinya rem ban atau rem kaki tak begitu berasa. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Hujan sangat lebat memang sangat berbahaya. Namun karena kita harus sampai di tujuan ya, terpaksa harus dilanjut ke perjalanan. Oke guys, hati-hati di jalannya guys. Sampai jumpa.